kambing, ada yang dari kapal jari ya, tangan karu dan sebagainya. Ya, pokoknya kita semua pernah hobi, pemimpi dan fokus di sini, kita semua saling bersaudara. Ya. Jadi sejarah peternakan kelompok ini sudah lama sebenarnya. Karena di musim sebelum saya terjun ke dunia ini sudah ada sebenarnya. Penolong-penolong dari kita dengan Pak Sunardi dan sebagainya, ada Pak Jani Binti di Kepen Jahe dan sebagainya. Nah, aplikasi recording ini sangat penting sekali ya. Kita memulai dari recording dari yang sebelumnya, itu mengenai ada recording secara teori umum, nomor aplikasi. Nanti akun aplikasi ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk berjualan, ya, khusus untuk ternak kelinci lah ya, kalau kita bicara tadi ada e-commerce lain, ada Tokopedia, ada Shopee, itu kan terlalu abstrak dan terlalu ramai ya, karena situ. Nah, kalau kita membuat aplikasi ini khusus untuk ternak, kita mau membantu ternak. Untuk awalan kita mulai dengan ternak kelinci. Nanti ke depan kita bisa ada ternak lain, mungkin kambing, 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 yang sudah kita rencanakan di hari ini, bahwa kita hari ini akan diinformasikan tentang aplikasi. Nah, seperti yang tadi Pak Gari bilang, di mobile aplikasi kita itu baru beta, jadi ini seperti kayak try and error, karena yang paham sekali tentang kebutuhan kelinci hewan-hewan itu kan Bapak dan Ibu. Jadi kita coba susun dulu sesuai dengan referensi-referensi yang Bapak. Nanti Bapak Ibu coba, kalau misalnya Bapak Ibu kami ada untuk yang ini, kami ada yang ini, kasih masukan ke kami ke saya di sini ya. Jadi kalau di dalam dunia aplikasi ada namanya user, ada namanya stakeholder. Jadi user, Bapak dan Ibu stakeholder kami yang membuat jasanya, jadi jasanya dalam pembangunannya. Adorabit ini dia nggak hanya sekedar nama, Adorabit itu bisa dipresentkan ya menjadi Adorabit gitu ya, jadi kunci ada kunci di sini kayak gitu juga. Adorabit itu selain nama boneka Jepang, boneka yang di Jepang itu, tapi boneka ini dia diprogram secara terkomputerisasi, jadi dia dengan artificial intelligence, jadi seperti kunci hidup kayak gitu, tapi sebenarnya dia robot gitu. Jadi makanya makanya nama aplikasinya Adorabit. Nah, kita langsung coba aplikasinya, Bapak Ibu saya kirim ke Pak, ada kemarin tadi sempat nanya, ada nggak vaksinnya kelinci? Kita ada vaksin kelinci gitu ya, makanya saya masukin juga ada vaksinnya kelinci gitu. Ada data ternak yang kita bantu, terus ada riwayat perkawinan ternak. Jadi kemarin waktu pas pertama saya sempat nanya, ini mungkin nggak dikawinkan itu beda ras gitu atau beda mungkin kayak gitu, makanya berarti kita butuh data riwayat perkawinan ternak. Lalu ada riwayat perkawinan ternak ini nanti ada riwayat perkawinan ternak gitu. Kemarin saya ke informasi tanggal kawinnya itu dicatat gitu, jadi tanggal lahirnya dicatat biar nanti di umur berapa dia bisa di yes, dijual gitu ya, itu yang saya lalu ada riwayat kesehatan ternak. Nah, ini ada fungsinya dengan riwayat vaksinasi ternak, ini kan ternak yang lalu ada jenis ternak ini yang kemarin ada yang Asia, Eropa gitu. Peternak kelinci Medan sudah. Ya memang banyak muda tadi kata Pak Ali.